Boisa kan kita napas biasa juga narik oksigen. Iya, tapi cuma 1 liter. Ya, otak, supaya otak emosi itu terkendali, oksigen harus naik ke atas. Boisa, kalau tarik nafas panjang gimana? Kan oksigennya lebih banyak kalau tarik nafas panjang. Iya, betul. Gini, Bu. Tarik nafas, Bu. Itu oksigen juga masuk 3 liter. Tapi yang luar biasa, setelah istighfar, astagfirullahalazim. Karena dalam bahasa Arab ini kan ada, dalam tajwid ada huruf jahr. Huruf yang apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar. Astagfirullahalazim. Jadi karbon dioksida keluar dulu semua, hidung tarik oksigen, itu jumlahnya 5 liter. Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istighfar? Habis istighfar. Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif, marahkah, kesalkah, sombongkah, ya, atau cemaskah, takutkah, istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah. Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali, ilmu yang di depan ingat lagi. Makanya kalau suami datang mukanya rata, ibu istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ilmunya ingat lagi. Oh iya, ya Allah, dia laki banget, cool banget, wibawa, begitu. Ya. Tapi luar biasanya ibu, oksigen yang kita tarik, itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan itu, jarang. Satu-satunya oksigen bisa masuk di otak intelektual kita, di prefrontal kita, harus dalam kondisi bersujud. Jadi banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya gak dipakai. Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama. Jadi makanya sujudnya harus tumaknina. Supaya apa? Pembuluh darah jantung, ya, nanti dipompa ya lewat aorta, dia sampai ke pembuluh darah kecil yang ada di otak bagian depan. Itu tadi. Orang yang sujudnya lebih banyak, artinya apa? Dia pakai qobliyah ba'diyah, tentu oksigennya lebih banyak ke situ kan? Makanya ilmunya selalu ingat nanti, Bu. Ya, paham sampai sini ya, Bu?